Malah Yarmada Haryanto nih. Pemain Merak tempatnya. Oke, teman-teman di depan kita ini ada armada Gunung Harta ini. Pakai sasis Osor ya. O518-36 nih. Tenaganya super handal tepatnya ya. Ini berbody jet plus 3 plus Voyager. Yang menghasil lain tujuan Pemalang kalau tidak salah ya. GTS Solution. Ini semakin mempesona. Nah dari sebelah sana tuh ada armada ANS Royal Class ya. Ini leg race-nya luar biasa sepertinya nih. Widih, dari kejauhan terlihat jelas ya bakal diperangkatkan di area terminal ini dengan bodi New Patriot dari karoseri Marora di Prima. Mantap, semoga sampai ke tujuan dengan selamat. Persiapan, wih, kos banget. Nah, sementara armada Sinar Jaya tujuan Yogyakarta baru dimasuki ya. Ini ANS ada tujuan juga ya, tulisan tujuannya di atas Padang, Jati Gajar, Bandung, via tol Trans Sumatera. Keren ya sekarang tol Trans Sumatera. Apakah ada perdebatan antara ANS? Mada ANS tujuan Padang, mantap, tos banget. Pagi ya persiapan diberangkatkan dari terminal Koris. Wih, mantap. Ini merinding banget dengan spok-spok ini. Nah, setelah itu ada armada Gunung Harta dan armada Santika ya. Masih di restnya terminal Poris. Nah ini armada Santika ini yang berbodi jet plus 3 plus Voyager tempatnya dengan tujuan Jepara teman-teman ya. Jangan lupa ini kita liput tujuan Ponorogo. Nah ini dia nih armada Tronton yang super handal. Jakarta Kudus Lamongan Pandawa 87. Statusnya super premium. Sempati Star Erdogan. Kejutan luar biasa nih dari armada Sempati Star. Armada Santika Jango langsung berangkatkan. Legend, Scoperi. Persiapan armada Tiara Mas ya teman-teman ya. Diperangkatkan dari terminal Poris. Ini berbodi apa? Tujuan Surabaya, Bima ya. Persiapan armada Sahala Green Line tujuan Jepara tempatnya. Berangkat dari terminal Koris. Mata armada yang super moist. Armada NPM tujuan akhir pada.
dapat diberangkatkan armada Sindoro Satria Mas Jetman 13 Voyager ya. Itu pun akhir Ponorogo. Nah, oke teman-teman, tampilan FPJ Q-nya lagi spotnya perbaikan dari bawahnya. Ini untuk tampilannya dari samping dan SMP-nya diturunkan kembali. Seru banget, super banget ya dari armadanya. Nah, teman-teman, tampilan dari sebelah samping ya, dari armada Sudiro Sindrajaya di depan kolen ini. Tampilan terkini lagi yang diperangkatkan dari terminal Koris.